Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Vio Savit React. Kali ini aku kembali lagi nih untuk mereaksi Dede Lesti ya. Jadi setelah sekian lama tuh Dede Lesti akhirnya off air. Sekalinya off air itu nyanyiin lagu India. Ini di acara fashion show kayak Heaven Light. Kalau gak salah ini acaranya ya, jadi lebih kayak ke fashion show yang muslim-muslim gitu, tapi tema-tema yang diambil fashion show itu adalah Arab India-India kayak gitu. Jadi di sini yang bernyanyinya itu adalah Lesti, kebetulan diambil gitu ya. Nah, kebetulan juga pas aku lihat Lesti menyanyikan dua lagu di sini. Lagu yang pertama adalah Doom, yang kedua adalah Boleh Cudian. Tapi Boleh Cudian itu ada tamu special guest gitu, yaitu adalah sang diva pop Indonesia, yaitu adalah Krisdayanti ya, Bunda Krisdayanti, Bunda Kade gitu. Nah, jadi kita akan melihat di sini seseru apa sih dan semeriah apa sih Lesti nyanyi India setelah sekian lama gitu, karena udah lama banget sih Lesti nggak nyanyi lagi ya. Maksudnya pernah sih, untuk pas itu sekalinya off air itu pernah aku lihat, tapi gak aku rekam. Dan ini akhirnya Lesti muncul lagi nih di panggung gitu. Oke, tuh berlama-lama kita langsung saja. Ini Lesti menyanyikan yang sendiri dulu nih, yang lagu Doom ya. 3, 2, 1, go. Oke, waduh, baru masuk-masuk aja udah langsung openingnya ditandu gitu loh, sama ini kayak kereta-kereta ala-ala apa ya, kayak kerajaan-kerajaan gitu ya, berasa kayak jadi putri India. Wow, gak nanggung-nanggung loh openingnya. Oke, keren banget dari Lesti openingnya. Itu lebih kayak ke fashion show gitu kan. Waduh, muter-muter ya, berasa kayak itu ratu India. Apa sih kalau di India itu namanya apa ya, ratu apa putri itu deh. Cantik banget Lesti pakai baju ala India. Oh, cantik banget sumpah. Oke, wow. Jujur sih, aku harus bilang ini keren banget openingnya. Ini bener-bener kayak seakan-akan tuh kayak bener-bener suasananya kayak di India banget sih ini. Bener-bener, aduh keren banget. Udah gak bisa ngomong lagi, gak bisa komen ya. Intinya saking kerennya ini. Oh my god. Oh. Oh, ada penari latarnya juga. Keren banget. Gak lama, udah lama ngeliat Dede. Suara Lesti tuh gak pernah berubah ya, dari awal tahu Lesti sampai sekarang tuh suara Lesti tuh gak pernah berubah, selalu yang kayak gitu-gitu. Dan itu bikin kayak apa ya, semakin bikin kayak ciri khasnya Lesti tuh yang begitu tuh, maksudnya yang pokoknya gak bisa ditiru deh sama orang lain ya, meskipun yang lain juga bagus kayak Selfie, Rara, Putri segala macam, tapi setiap orang punya ciri khas suara masing-masing ya, dan enak gitu, masing-masingnya enak gitu.
Oke, maju ke depan. Keren, ya ampun. Ini mah emang musiknya juga udah enak, lagunya udah enak ya, pingin ngajak untuk bergoyang kayak gitu. Ditambah sama suara Lesti yang renyah banget. Aduh, high sekali, ampun. Dede Lesti, ampun. Oke, jadi ini mulai keluar apa sih para ininya ya? Apa ya? Model-modelnya gitu. Emang tema fashion show-nya itu kayak Indian Night atau kayak mirip-mirip kayak Arabian Night gitu nggak sih kayaknya? Tapi lebih kayak ke Indian sih temanya. Oh, nggak pakai. Lesti dikelilingi sama model-model yang cantik-cantik ya Lesti. Tanpa sadar sampai enggak sadar itu Lesti di mana ya tadi soalnya. Yang kebetulan juga ini tuh di samping lagunya aku jadi malah salvo ke ini ya model-modelnya soalnya cantik banget sih. Maksudnya apa ya? Karya-karya baju-baju outfitnya yang ditampilkan dress-dressnya tuh di sini tuh bagus banget. Jadi sampai hampir gagal salfok nih. Hampir salfok. Bagus banget suara Lesti ya ampun. Renyah banget dan enak banget. Mungkin pengaruh karena aku juga udah lama gak ngerasain Lesti dan ngedenger Lesti nyanyi kali ya. Jadi berasa kayak ya, tapi memang lagu ini tuh memang hype-nya tuh harus naik banget sih lagu ini ya gitu. Jadi sesuai lah ya Lesti membawakan suasananya bener-bener sebenarnya gak terlalu hype banget sih. Karena ini kan lebih kayak lagu untuk mengiringi jalannya model fashion show gitu. Tapi karena temanya India dibuatlah dipilihlah lagu yang agak sedikit asik gitu buat supaya nggak terlalu kaku banget jalannya gitu di runway gitu ya model-modelnya. Barusan itu Lesti ngebawain teknik itu kan. Apa ya istilah kayak lagu, kalau lagu India itu enggak tahu sih nama tekniknya apa, tapi jelas mereka tuh kalau nyanyi tuh ada tuh yang kayak gitu. Oke. Nah, itu dia tuh. Wow, cantik sekali. Nanti cantik sih. Wow.
Wow, ini juga detail apa sih, emas-emasnya banyak ya di bagian atas, di bagian ini. Rumbai-rumbainya gitu. Wujule. Oke, ini epic banget sih waktu pas bagian semuanya tuh udah selesai tuh ya, satu-satu jalan gitu kan, modelnya runway gitu. Terus tiba-tiba langsung tiba-tiba pas balik lagi tuh mereka jalan bareng semuanya gitu. Lesti sambil nyanyi gitu. Itu keren banget sih kalau kata aku. Oh, nah itu dia tuh. Oke, jadi itu dia Lesti membawakan lagu Doom, lagu India setelah sekian lama, lagu Doom, Machale Doom di acara Heaven Light, apa ya, kayak fashion show gitu, fashion show ala-ala India gitu pokoknya temanya. Dan kita akan melihat untuk satu lagi penampilannya nih ya setelah ini. Ini bareng Dede Lesti sama Mami, sama Bunda Kade nih ya. Oke, buat teman-teman semuanya, tetap saksikan.